Hai teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe loh, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau mereview makanan yang sudah seminggu saya tunggu-tunggu. Karena saya belinya di Shopee. Nah, coba tebak apa? Seharganya 130.000 per 500 gram. Tada! Ini gak boleh dibanting katanya. Karena ini isinya madu sarang. Kita buka ya. Kita unboxing. Maaf karena ada suara-suara yang bising. Itu karena tetangga saya lagi ngelas. Apa ngelas? Ternyata susah. Ya lama. Nah, bentukannya tuh kayak gini. Jadi kayak sarang madu aja. Kalian tahu kan? Tawon. Madu, bukan tawon sih, lebah. Kalau tawon tidak menghasilkan madu. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sih madu semua udah. Kayaknya ini keguncang-guncang waktu pas pengiriman, jadi kayak gini bentuknya. Sayang. Kalau kalian mau beli, tinggal beli di Shopee. Ada yang 250 gram dan ada yang 500 gram. Nah, kalau saya belinya yang 500 gram. Kayak gini. Pastinya manis banget. Kita buka. Madu, madu sekali. Masih ada. Ini tuh khasiatnya banyak, makanya dibeli. Kalau nggak ada khasiatnya nggak akan dibeli. Dan yang paling bener itu ini mengenyangkan. Kita coba ya. Penasaran. Ini madunya udah kemana-mana. Katanya cara makannya itu diisep kayak permen. Coba kita coba ya. Let's try.
gak bawa tisu. Wait, wait. A few moments later. Karena ampasnya itu dibuang. Kalau dimakan juga ampasnya berarti kamu lapar. Bener berarti jangan digigit tapi diisep. Coba lagi ya. Satu kali lagi. Mau tahu nggak rasanya ras apa? Rasa madu. Masa iya rasa daging ayam? Kan nggak mungkin. Sekian review kali ini untuk madu sarangnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, beli di Shopee. Kalau misalnya di sekitar rumah kalian ada yang jual, ya silahkan beli di sekitar rumah kalian. Karena walaupun nggak pakai ongkos kirim, ya lumayan aja, lebih bagus gitu bentuknya. Karena kalau di Shopee, bentuknya tadi kalian lihat kan, karena keguncang-guncang di perjalanan, jadi madunya keluar. Tapi kalau misalnya kalian langsung beli, itu pasti masih bagus bentuknya. Enak, rasanya rasa madu. Sekian review kali ini. Tapi jangan dulu di skip ya, karena nanti kita akan lihat review dari orang-orang yang baru ngerasain madu saring. Madu saring, madu sarang. Oke? Pak, cobain dulu, Pak. Cobain. Review madu sarang. Diisap, jangan digigit. Sup. Jatuh. Gimana Pak rasanya, Pak? Rasanya manis, rasa madu. Kayak anaknya ya. Terima kasih. Halo Pak. Halo, halo. Ayo di review dulu. Ini aku yang madu sarang he itu bukan? Gini dong. Ini makanya gimana nih? Itu diisap. 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 Ya. Banyak banget setengah aja dulu. Potong-potong dulu ya. Ini? Ya. Rasanya gimana Pak? Itu-itunya tuh tisunya. Itu enak. Tisunya. Ya, tahu. Dibuang, jangan dimakan. Ampasnya. Ah, serius? Aduh. Ini sebagian aduh. Udah ketelan tau. Gak apa-apa. Kenyang. Digigit sampai hancur. Gak apa-apa, itu berarti Bapak lapar. Ya, bisa jadi. Enak gak? Enak, kayak rasa. Kayak madu. Enggak, cut aja. Apa? Mau dihabisin. Oh iya, habisin. Gimana rasanya? Enak. Kayak makasih ya.